Cek audio.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Wisnu? Alhamdulillah Mas, baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Sehat semua Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua baik. Yusuf 3839 ya? Ya. Ini udah live ya? Ini udah. Masya Allah. Sekarang jam berapa? Oke, udah. Kita bisa mulai atau masih nunggu? Kalau saya udah siap ya, ya Mas ya. Ya, oke. Okay. Insya Allah. Bentar. Surat 3839. 3839. Kita mulai ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innallaha salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat urat sekalian, di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Tengku Wisnu ya. Ya, Ustaz. Apa kabar, sehat, Mas? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Ustaz Khairil, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ini agak pilek dikit. Aman ya pileknya ya? Iya. Mudah-mudahan. Oke, Mas Tengku Wisnu, biasanya kita dalam Quran Inspiration ini adalah kita mengkaji Al-Quran, karena kita ingin menyebarkan Al-Quran ini kepada seluruh manusia tentunya, baik muslim maupun non-muslim, karena kewajiban kita berdakwah itu adalah kepada seluruh manusia. Dan insya Allah kita akan mengkaji dua ayat sekaligus di dalam surat Yusuf. Kita biasanya mengkajinya adalah berurutan, Mas Wisnu ya. Ya. Nah, biasanya kalau kita membaca surat Yusuf itu biasanya dilakukan saat kapan? Kalau dari culture-nya Mas Wisnu sendiri? Yusuf. Ya. Baca aja sih, Ustaz. Nggak ada budaya untuk apa gitu-gitu, nggak ada sih. Nggak ada. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia itu yang common, yang umum adalah biasanya kan dibaca ketika 4 bulanan. Ketika 4 bulanan. Kadang-kadang pengennya membaca surat Yusuf supaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Nah, kita tidak akan fokus ke arah sananya. Kita akan fokus sebenarnya kandungan dari surat Yusuf ini. Ya. Tentunya kita sudah paham dan kita sudah belajar tentang story dari Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini dipenjarakan, dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dikatakan sudah dimakan oleh serigala, akhirnya dibuang di dalam sumur, kemudian dipungut, kemudian diperdagangkan, dan akhirnya hidup di dalam istana. Nah, episode yang kita akan pelajari ini sebenarnya adalah episode di mana ketika Nabi Yusuf di dalam penjara. Yeah. Di dalam penjara. Biasanya kan kalau pembicaraan di dalam penjara, kita anggap bahwa pembicaraan itu kan nggak penting. Karena posisi pembicaraannya di dalam penjara, biasanya posisi yang terhormat itu kalau di gedung yang mewah atau tempat yang megah gitu. Maka kita anggap pembicaraan itu memiliki value. Namun yang unik adalah Allah mengabadikan percakapan Nabi Yusuf dengan orang-orang yang di dalam penjara di dalam Al-Qur'an. Artinya berarti kan ini penting banget ya. Penting banget sehingga Allah memasukkan ke dalam Al-Qur'an. Yeah. Kita beranggapan kalau di dalam penjara, wah berarti pembicaraan ini nggak penting karena dilakukan di tempat yang kita mengatakan tidak terhormat. Namun Allah abadikan, pasti ada yang penting. Boleh nggak saya minta Mas Wisnu untuk bisa baca surat Yusuf ayat 38? 38 ya, Ustaz ya? 38. Ntar, Ustaz ya, ana buka aplikasi dulu. Ya, boleh. Yang 38 dulu, Ustaz. 38 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak, dan Yakub,
Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Oke. Kita sama-sama belajar ya, Mas Wisnu ya, tentang ayat ini. Nabi Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama nenek moyangku. Nah, kemudian kita harus cek satu-satu nih. Yakub itu siapanya Nabi Yusuf? Yakub itu bapaknya. Bapaknya. Sedangkan Ishak? Kakek berarti ya. Kakeknya. Bapaknya Ishak? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Berarti kan ini kan menjelaskan tentang silsilahnya ya. Ya. Dan semua itu adalah warisan. Warisan dari Nabi Ibrahim, kemudian diwariskan ke Ishak. Ishak diwariskan ke Yakub, kemudian diwariskan kembali kepada cicit mungkin ya. Cicitnya dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan, tidak pantas bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Berarti kan ini tauhid ya? Ya. Tidak pantas kami menyekutukan apapun dengan Allah. Itu adalah karunia Allah kepada kami. Berarti kan ketika ngomong tentang karunia, berarti sesuatu warisan yang luar biasa kan? Ya. Yang tidak ternilai. Apakah hanya buat kami saja? Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, dan kepada manusia, semuanya. Nah, ini kan warisan yang luar biasa. Warisan yang luar biasa. Nah, yang menarik adalah, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Dan akan tetapi, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Nah, yang menarik ini, ayat ini diawali tentang ketauhidan, kan? Ya. Kemudian di penghujungnya, kaitannya dengan tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, sekarang kita coba menganalisa, Mas Wisnu ya. Apa korelasinya ketauhidan dengan tidak bersyukur? Oke. Kalau misalnya kita bilang tauhid kan, ini kan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kita ya, Ustaz ya? Ya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu... jadi kan ada haknya Allah disembah oleh hambanya gitu kan. Nah, mungkin kalau yang saya coba tangkap, nanti tolong dikoreksi Ustaz, bahwa manusia itu sudah diciptakan oleh Allah yang mungkin selama ini kita taunya dengan tauhid rububiyah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan termasuk kita hambanya, lalu kita menyembah Allah, itu kan tauhid uluhiyah. Ya. Nah, tauhid uluhiyah ini bagaimana kewajiban kita menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kalau misal dibilang di sini, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur adalah, kalau yang saya tangkap adalah banyak karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita tahu bahwa pencipta kita ini, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak untuk disembah satu-satunya hanya Allah. Tapi masih saja kita mengingkarinya. Dalam arti tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau menjalankan apa perintahnya, dan malah melakukan larangannya. Ini kalau saya sedikit analisa sedikit ya Ustaz ya. Memang Al-Quran itu menarik ya untuk dipelajari dan direnungkan. Jadi kita memang nggak bisa selewat-selewat saja membacanya ya. Dan Masya Allah tadi analisanya dari ayat 38 ini. Karena kalau kita belajar di bagian awal ini kan Allah Nabi Yusuf menjelaskan tentang ketauhidan. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwa mengikuti agama nenek moyangnya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kemudian di bagian penghujungnya adalah tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, kenapa Nabi Yusuf menyebutkan itu di dalam satu ayat menjadi satu bundling ya, jadi satu paket. Tauhid, kemudian tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Artinya bahwa ketika manusia tidak bertauhid, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur. Oh. Ya kan? Ya. Ketika manusia bersyukur, ya, ketika manusia bersyukur, maka ketauhidannya benar. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan gini,
orang yang bersyukur itu tidak akan pernah syirik. Oke. Kalau tidak bersyukur, maka itu adalah bentuk dari kesyirikan. Oh. Nah, penjelasannya gini. Kalau orang syirik kan pasti tidak bersyukur ya. Ya. Udah pasti. Ketika kita merasa pantas mendapatkan sesuatu, ya, ketika kita merasa pantas kita mendapatkan sesuatu karena misalnya karena fisik kita, pemikiran kita, achievement yang kita capai, maka kita akan memberikan kredit atau pujian kepada diri kita. Benar nggak? Karena kita merasa pantas. Wah, saya pantas mendapatkan itu. Karena pemikiran saya tuh, karena kerja keras saya, maka kita akan memberikan kredit kepada diri kita. Dan pada saat yang bersamaan, kita tidak akan memberikan kredit atau pujian kepada Allah. Maka orang itu tidak bersyukur. Baik. Kira-kira gitu. Jadi kan ini kan ternyata ayat ini dahsyat sekali ya. Ya. Ketika kita tidak menyadari bahwa apapun yang kita terima adalah pemberian kepada Allah, pemberian dari Allah, maka kita akan sibuk untuk memberikan pujian terhadap makhluk. Benar ya? Benar. Bahkan juga kita bisa memberikan pujian terhadap diri kita. Karena gue nih, karena saya nih. Maka namanya bersyukur kan mengucapkan alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah itu kalau kita lihat terjemahannya, segala puji dan terima kasih untuk Allah. Ya. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang gini Mas Wisnu. Wah, saya bisa misalnya saya bisa syuting itu karena acting saya memang keren. Saya bisa mendapatkan job itu karena memang usaha keras saya gitu. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan itu, kemudian kita alhamdulillah ya karena kerja keras saya. Nah, kira-kira yang dipuji itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Jadi kelihatannya kita memang ayat ini memang butuh pendalaman ya. Kita bukan menuduh orang lain, tapi ayat ini untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita ya. Ketika kita melakukan itu, kita mungkin kelihatan religius. Tapi ya, puji diri kita. Berarti kan menjadikan diri kita kan on top ya. Yang tinggi, dan kita memuji diri kita, berarti kita menjadikan diri kita bagian dari Rob juga. Alhamdulillah. Ya. Kita mudah-mudahan terhindar dari hal seperti itu. Makanya kan kita terus mempelajari Al-Quran ya, supaya kita bisa memurnikan kembali ketauhidan. Jadi kedahsyatan ayat ini, kalau kita bisa simpulkan, ketika kita tidak sadar bahwa apapun yang kita dapatkan adalah sumbernya dari Allah, maka syukur kita akan diarahkan kepada yang lain, bukan kepada Allah. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, misalnya gini Mas Wisnu ya, kalau kita tarik dalam hal agama misalnya, ketika misalnya kita sudah hijrah, kemudian kita ditolong oleh ustadz kita, oleh kiai kita, kemudian kita diajarkan ilmu agama, pada hakikatnya sesungguhnya yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah. Yeah. Benar gak? Yeah. Melalui ustadz kita. Benar. Sehingga kita bersyukurnya kepada Allah karena sudah mendatangkan ustadz kita kepada kita. Maka yeah, ini adalah syukurnya adalah kepada Allah. Ketika kita sudah bersyukur seperti ini, maka tauhidnya benar. Kira-kira gitu. Masya Allah. Nah, seringkali kan kalau kita dalam keseharian itu, misalnya kita ditolong oleh dokter misalnya. Ya. Makasih ya dok. Kalau nggak ada dokter yang nolong saya, pasti nyawa saya nggak akan selamat. Ya, ya. Berarti kan pujiannya kepada siapa nih? Pujiannya kepada dokter. Dokter ya. Mungkin nggak pada saat yang bersama kita memuji kepada Allah? Akan sulit. Mungkin kalau udah paham, puji pada Allah dulu kali ya, saatnya. Betul. Iya. Karena simpelnya sebenarnya kayak yang Ustaz sampaikan, kayak dokter, sebenarnya ini kan hal-hal yang terkadang kita suka lewatkan. Kayak misalnya kita lagi naik pesawat, terus goncangan terlalu keras, lalu kita mendarat dengan selamat misalnya gitu ya. Lalu kita langsung bilang, waduh, ini kalau bisa untung ada si pilot nih, ini pilotnya jago nih, kalau nggak ada pilot ini kita mati di situ tadi.
Ya. Nah ini kan hal-hal yang memang syirik tapi tipis, orang tuh suka nggak paham di situ gitu. Tapi penting, memang balik lagi ya tetap harus, pertama kan pasti untuk soal tauhid kita harus muji Allah dulu kan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan kami keselamatan. Terima kasih Allah. Pokoknya pertama Allah dulu. Terus kedua, kalau kita mungkin mau memberikan selamat kepada pilot, itu bisa saja sebenarnya Ustaz ya. Dalam arti, tapi bukan berarti bukan karena pilot itu jadi selamat, bukan. Jadi ada pasti takdir kita, memang takdir waktu itu belum mati di situ. Dua, ya Allah selamatkan kita. Guncangan yang begitu dahsyat gitu ya. Ada apa, guncangan di atas gitu. Atau di atas. Ya ketiga, kita mungkin bukan memuji itu lebih, bukan memuji, tapi lebih alhamdulillah pilot apa, mungkin kita kasih semangat buat si pilot kali gitu, lebih ke situ. Kayak sama aja kayak kita belajar sama anak kita, kalau saya membiasakan anak itu semuanya atas izin Allah. Jadi misal Adam bisa melakukan sesuatu, saya bilang, Adam atas izin Allah. Atas izin Allah. Jadi semua harus tahu ini semua atas izin Allah, baru kita mengapresiasikan apa yang dilakukan anak kita. Yeah. Ya, apalagi anak-anak ya, mungkin tetap membutuhkan reward, pujian itu tetap harus ada ke anak-anak gitu. Yeah. Cuman kita harus tanamkan nilai tauhid kan, karena Luqman kepada anaknya saja kan itu penanaman tauhid dari sejak dini gitu. Yeah, betul. Jadi atas izin Allah, semua karena Allah gitu. Tapi setelah itu mungkin ada embel-embel, misalnya ya misal kita bilang ya wasilahnya ini gitu kan. Tapi tetap pertamanya harus nilai tauhidnya kita tanamkan. Atas izin Allah semuanya kami selamat ya melalui wasilah bla 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 gitu. Itu itu aman kali ya Ustaz ya? Aman, insyaallah aman. Nah, kadang-kadang kan gini kan, kalau misalnya kita kan belajar, kalau saya sih bukan ustaz ya. Saya juga mempelajari Al-Qur'an, sampai sekarang masih student of Qur'an. Masih mempelajari Al-Qur'an. Jadi apa yang saya pelajari kemudian saya sharing kembali supaya dapat keberkahan ilmu yang kita peroleh, jangan dikekep sendiri kan, makanya dibagi. Nah, kadangkala ketika kita ajarkan ilmu, kemudian kita sharing ilmu, kemudian orang mendapatkan manfaat. Kemudian, wah terima kasih ya Ustaz, kalau nggak ada Ustaz saya nggak akan paham ini. Nah, itu kan ujian buat kita juga ya. Ya. Orang itu juga ketauhidannya juga. Bahaya, harus disampaikan, kasih tahu juga. Bahaya kan. Berarti dua hal, dua orang yang berbahaya kan. Ya. Nah, harusnya kan kalau kita melihat ayat ini, maka yang dipuji adalah terima kasih ya Allah sudah mendatangkan Ustaz kepada saya, sehingga melalui Ustaz ini engkau ajarkan aku ilmu agamamu. Iya. Aman buat dia ya? Iya. Dan buat kitanya juga aman. Kalau misalnya orang mengatakan, makasih ya Ustaz, wah ilmu Ustaz luar biasa. Wah kita itu naik daun. Iya. Dan akhirnya apa? Ujub ya, jadinya. Ujub, ada kesombongan di situ. Iblis kan diusir dari surga itu bukan karena nggak taat, bukan karena nggak beribadah loh. Sombong ya. Karena sombong. Nah, ketika kita dipuji seperti itu kan, kita bisa jadi kan ada rasa kesombongan. Maka yang dipuji adalah Allahnya. Ada atau nggak ada saya misalnya, Allah tetap akan ngajarin kok bisa melalui ustadz yang lain. Kan kira-kira gitu. Ya. Sehingga kitanya juga nggak akan merasa bahwa karena saya nih. Ya. Kalau nggak ada saya yang ngajarin, wah pasti bacaannya masih salah tuh. Dia nggak akan ngerti ayat ini. Ya. Jadi rupanya ketauhidan itu yang tadi Mas Wisnu kutip ya, dari surat Luqman ya. Luqman mengajarkan kepada anaknya, anaknya mulai dari dini hari ya. Dan yang diajarkan pertama kali itu tentang syukur dan ketauhidan. Hmm. Itu yang diajarkan. Jangan syirik, karena syirik itu dosa yang sangat besar. Hmm. Oke. Menarik ya. Jadi memang keseharian itu kita harus cek terus ya. Harus cek terus apakah ketauhidannya sudah benar. Dan menarik kalau yang saya catat dari Mas Wisnu adalah ketauhidan itu diajarkan kepada anak, itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua ya berarti ya? Orang tua. Bukan tugas ustadz ya? Kalau saya sih tetap menanamkannya ke orang tua sih. Kalau orang tua. Saya pelajar selama ini ustadz ya. Karena simpelnya kalau kita lihat Luqman kan bukan nabi kan? Betul. Luqman bukan nabi, tapi kok bisa nama Luqman itu bisa sampai masuk ke dalam Al-Quran gitu. Itu kan sebenarnya harus jadi riset kita juga sebenarnya. Maksudnya kenapa nama Luqman bisa sampai masuk ke Al-Quran. Sedangkan nama para sahabat nggak semua masuk loh gitu.
Nama Umar nggak masuk ya? Masuk gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang memang Masya Allah nih. Nah, ternyata kisah Luqman sama anaknya tentang nilai Tauhid. Itu berarti nilai yang sangat besar. Dan selamanya yang saya pelajari memang Nabi Muhammad SAW ya diperintahkan untuk menanamkan nilai Tauhid juga kepada para umatnya kan, kepada umatnya gitu. Nah, ini yang saya juga terus pelajari memang karena banyak kalau kita bilang ada poin tadi kan, poin yang saya tangkap dari Ustaz bahwa poin pertama bagaimana kita juga harus bisa mengatasi menjaga keikhlasan kita gitu, walaupun ikhlas ini ada suatu hal yang sangat berat ya. Terkadang kita udah ikhlas tapi ketika dipuji udah mulai goyang gitu kan. Nah, kita misalnya bisa melakukan suatu hal dan berhasil padahal itu adalah kerjaan yang sangat sulit, walaupun nggak ada yang muji, kita ada ngerasa sombong juga dalam diri kita. Ini yang gue pelajari benar juga kemarin gitu kan. Ada rasa-rasa seperti itu. Nah, tapi kalau untuk nilai tauhid, syirik ini bahayanya minta ampun. Karena apa? Karena terkadang ada beberapa kebiasaan yang menurut kita biasa aja ya. Tapi sebenarnya sangat bahaya banget gitu. Kayak misal contoh simpelnya lah. Waduh, ini burung misalnya ya. Ada burung hantu lewat di rumah kita nih gitu. Wah, ini kayaknya nggak boleh keluar rumah nih. Kayaknya nih tanda-tanda bahaya. Waduh, ini kan udah ramal, ngeramal-ngeramal sesuatu yang dimana kita seakan-akan tahu masa depan. Sedangkan yang tahu masa depan kan hanya Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, ini hal-hal yang simpel. Ataupun, ini mohon maaf nih, ini masih terjadi di tempat kita nih. Soal ramalan bintang. Ini ramalan-ramalan bintang, nggak tahu ya. Ini dulu saya salah satu penikmat pembaca ramalan bintang dulu saya. Pas ABG ya dulu ya? Iya. Sekarang masih ABG juga sih mas. Iya. Nah, cuman ramalan bintang ini suatu hal yang benar-benar membuat kita tuh jadi seakan-akan takdir itu orang udah ada yang tahu gitu loh mas. Nah, ini yang bahaya banget kalau menurut saya, apalagi untuk anak-anak kita. Dan makanya penting penanaman nilai tauhid itu sejak kecil tuh penting banget, karena ramalan bintang aja kan masuk di majalah-majalah ABG itu banyak kan. Nah, ini harus kita sampaikan, dan khususnya untuk anak-anak udah pasti orang tua. Karena nggak tahu ya, kalau misal kita coba sedikit baca kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ketemu dengan dua orang, satu orang tuanya, satu anaknya. Ternyata orang tua itu bisa durhaka juga sama anak. Salah satunya karena tidak mengajarkan nilai agama atau Al-Quran kepada anaknya. Dan kalau Al-Quran dan agama, nilainya apa? Pasti tauhid juga. Nah, ini bahaya banget kalau kita, bukan kita sendiri, jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Itu. Nah, kalau menurut Mas Wisnu, ngajarin tauhid ke anak itu umur berapa tuh? Kalau saya dari udah bisa, maksudnya walaupun terkadang komunikasinya satu arah ya, dalam arti kita berkomunikasi, anak belum bisa lancar komunikasinya, itu sudah saya tanamin. Jadi ya misalnya Adam di umur 2 tahun apa-apa, saya misalnya lihat sesuatu atau apa, atau dua atau tiga tahun ya udah, maksudnya walaupun dia ngomongnya masih susah, itu saya selalu bilang kalau misalnya mengagumi sesuatu, saya bilang ucap, kalau keren ngomongnya apa? Saya bilang gitu, Masya Allah. Kalau misalnya ngeliat sesuatu yang indah, Masya Allah. Saya bilang gitu kan. Kalau misalnya mau baca, kalau mau makan, baca Bismillah. Saya bilang, gitu maksudnya. Karena semua itu kan berhubungan sama Allah kan. Makan Bismillah. Kenyang Alhamdulillah. Lihat sesuatu yang indah, Masya Allah. Berarti kan kita mengagumi apa yang Allah ciptakan. Gitu kan. Kalau misalnya ada melihat matahari, kita bilang, nah lihat tuh matahari. Matahari itu Allah yang ciptakan. Allah itu Tuhan kita, menciptakan matahari, menciptakan mami, abi, dan kamu juga gitu. Penanaman itu harus dari kecil. Kecil ya. Karena biar tahu. Dan kayak misalkan contohnya, ini coba dicontoh aja ya, mungkin ya. Saya rasa, dari pengalaman saya sih ini cukup berhasil sama Adam gitu. Saya suka, tapi memang harus ada, nggak tahu ya, saya punya metode gini.
Kalau misalnya di tempat gelap, saya bilang jangan, nggak ada yang perlu ditakutkan di tempat gelap, saya bilang gitu. Nih, pertama bapaknya jangan takut juga dulu, gitu kan? Bapaknya harus berani dulu. Terus lihat kan, ada yang perlu ditakutin kalau misalkan kalau ada yang nakutin, kalau ada sesuatu, saya bilang lah namanya anak laki-laki, tonjok aja kalau ada sesuatu, saya bilang gitu kan. Nah, kalau yang perlu ditakut itu bukan yang kayak gini, tapi Allah Ta'ala. Kita cinta kepada Allah, tapi juga takut kepada Allah, saya bilang gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin di dunia ini kecuali Allah, saya bilang kayak gitu. Jadi penanaman nilai tauhid ini coba ditanamkan terus kepada anak-anak kita. Walaupun kalau misalnya soal gelap-gelap ini, kita juga jangan kebiasaan untuk menakut-nakuti anak. Misalnya kalau misalnya nggak mau tidur, nanti datang kayak gini, nah itu bahaya juga. Saya selalu juga bilang sama siapapun di rumah, jangan pernah nakutin anak-anak. Karena ini anak ini pada dasarnya juga kan nggak paham. Dan secara riset ilmu ini juga kan, ilmu pengetahuan juga, bahwa orang-orang yang takut akan kegelapan, orang-orang yang takut akan sesuatu, itu biasanya sudah dibayang-bayangi dengan film-film horor. Film kuntilanak lah, pocong, bla bla bla, segala macam, akhirnya kebawa. Jadi tersugesti sesuatu itu, hantu tuh menakutkan. Padahal hantu, jin aja takut sama kita sebenarnya. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Jadi memang harus ditanamkan mulai sedini mungkin ya. Kalau umat Islam mulai dari 2 tahun. Dan alhamdulillah anak-anak bisa paham ya. Walaupun dibilang, ya namanya anak-anak ya. Anak-anak kan belum diberi beban seperti kita gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau anak-anak kita lupa, nggak paham, ya namanya juga anak-anak gitu. Yeah. Jadi kitalah yang sebagai orang tua mencoba untuk menjadikan itu budaya di dalam rumah tangga kita. Mm-hmm. Ya kayak tadi, kayak misalnya masuk WC baca doa apa, pakai kaki apa. Itu kalau anak-anak lupa, ya namanya anak-anak. Nah, kita membiasakan anak-anak kita untuk agar jadi budayanya mereka gitu. Kalau masuk, oh ya kaki kiri, itu kan jadi terbiasa karena diulang-ulang, ada repetisi kan di situ gitu. Yeah. Kayak gitu sih, Ustaz. Oke, menarik. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Jadi jangan menunggu anak dewasa baru diajarkan. Kalau misalnya menunggu remaja kadang-kadang terlambat. Kalau enggak terlambat ya dipengaruhi sama yang lain, Ustaz. Betul. Nah, itu lebih bahaya. Bahaya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi satu ayat di surat Yusuf. Silakan Mas Isnu untuk bisa dibaca ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبان السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ya. Ini ayat ini Nabi Yusuf memberikan sebuah komparasi terhadap orang yang di dalam penjara. Dan kita harus lihat sebenarnya background story-nya pada saat itu bangsa Mesir memiliki banyak yang namanya rob. Dan kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa ya, penyihir-penyihir itu ketika dikalahkan oleh Nabi Musa mengatakan Robbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Karena Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Rob kan. Ya. Nah, kemudian Rob yang lain itu apa pada bangsa Mesir pada saat itu? Nafsu. Nafsu itu adalah Rob juga. Sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang menjadi parameter untuk menentukan kita bersikap atau apapun yang kita harus lakukan berdasarkan itu. Misalnya wanita-wanita wanita istri dari Al-Aziz. Itu kan godain Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusufnya gak mau. Maka dia menjadikan nafsunya sebagai rob. Kemudian atasan, bos itu juga bisa menjadi rob juga. Yang kita ikuti, yang kita patuhi kan. Jadi rob ini definisinya di ayat ini arbabun. Bentuk jamak dari kata rob. Jadi Tuhan-Tuhan, jadi banyak Tuhan. Kemudian mutafarriqun, macam-macam. Jadi Tuhan yang bermacam-macam. Mana yang lebih baik?
yang bermacam-macam itu, atau kata Nabi Yusuf, Allah yang Esa. Mana yang lebih baik? Nah, ini kan perbandingan ya. Jadi menggunakan logika, Tuhan-Tuhan kamu atau satu Rob saja. Logikanya gini, kalau misalnya kita di pekerjaan, kita punya bos. Nah, bos kita ternyata memiliki bos lagi. Bosnya lagi, punya bos lagi. Terus ada ownernya lagi kan. Jadi bosnya berlayer-layer. Setiap bos punya keinginan yang berbeda-beda nggak? Iya. Bisa jadi kan. Perintahnya bisa berbeda-beda nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau kita sebagai anak buahnya, kita mau ngikut mana? Misalnya bos kita langsung, ordernya, perintahnya berbeda dengan bos yang di atasnya lagi. Biasanya bos yang di atas kita biasanya. Cuman kan, ya kalau misalnya ininya ya, logika dasarnya sih biasanya bos yang di atas kita yang menggaji kita biasanya sih. Ya. Tapi bosnya lagi memiliki keinginan yang berbeda. Kalau kita nggak ikut keinginan bos yang di atasnya, kita kan nggak akan aman tuh. Bisa kita mendapatkan tekanan secara psikologis, bisa kaitannya tekanan kaitannya dengan finansial, honor kita. Maksudnya naik. Di satu perusahaan ya? Satu perusahaan. Oh, kalau satu perusahaan ya pasti direktur utamanya, Ustaz. Direktur utamanya. Berarti kan ya. Kalau kita cerdas, kita akan mengatakan, ya saya ngikut yang paling atas aja. Iya. Kalau misalnya ini berbeda, kita ngomong aja, bos yang paling atas pengennya seperti ini. Selesai kan urusan? Ya. Maka ayat ini memberikan sebuah pelajaran kita untuk berpikir nih, kalau bos kita banyak gitu ya, kan kita akan stres tuh, kita akan mendapatkan tekanan. Kita kan pengen bahagia dong. Ya. Kalau pengen bahagia ya udah pilih satu bos saja, satu rob saja, yaitu Allah saja. Jadi kadangkala dalam hidup kita kan bos kita itu pengennya adalah X misalnya. Di satu sisi kita juga pengen membahagiakan keluarga kita. Saya pengen spend waktu dengan keluarga dong. Nah, ternyata keluarga itu juga bisa menjadi rob juga. Iya kan? Keluarga itu bisa menjadi rob. Artinya dalam kehidupan kita, itu akan banyak rob-rob. Maka, mana yang lebih baik? Kita mengabdi kepada satu Allah, satu rob saja, yaitu Allah, atau mengabdi kepada banyak rob? Kalau mau bahagia, maka kita mengabdinya kepada Allah yang satu saja. Ya. Ini kan cerdas ya. Ayat ini luar biasa. Dan Allah abadikas. Nah, seringkali kan dalam kehidupan kita nih, Mas Wisnu ya, kita memilih untuk kadang robnya fashion. Bisa nggak? Ya kita ikuti pokoknya fashion aja. Wah, sekarang misalnya yang sosmed yang lagi rame, ya udah kiblatnya adalah sana. Dan itu menjadikan rob dan menjadikan referensi. Kalau kita nggak ngikutin trennya, ada rasa kayaknya nggak enak nih. Masa gua nggak gaul seperti yang lain? Nah, itu kan rob-rob. Maka kalau kamu pengen bahagia, kamu ikut satu rob saja, yaitu Allah. Kalau misalnya yang paling penting buat kita adalah yang paling penting Allah ridho sama saya. Kalau ada orang di dalam kehidupan saya, kemudian dia nggak happy dengan saya, misalnya contohnya misalnya sederhana ini, Mas Wisnu sudah hijrah nih, terus aktif melakukan dakwah. Ada orang yang nggak suka nggak terhadap Mas Wisnu sekarang? Ada. Pasti ada. Ada. Tapi kalau kita orientasinya, yang penting Allah ridho aja. Urusan orang itu suka atau nggak suka, nggak happy dengan saya atau nggak, itu bukan urusan saya. Yang paling penting Allah ridho. Jadi kan kita juga nyaman ya? Benar. Karena dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa memuaskan secara terus-menerus bos-bos kita, teman-teman kita, dalam setiap waktu. Benar nggak? Benar. Jadi yang paling penting adalah ya udahlah, yang paling penting Allah ridho aja. Allah senang. Kalau misalnya bos kita langsung misalnya di kantor ya, kalau dia memerintahkan sesuatu kepada kita, kemudian kita tidak menjalankan dengan baik, pasti dia marah kan? Iya. Karena kita nggak sempurna kan? Iya. Nah, kalau dengan Allah, ketika kita nggak sempurna gitu ya, melakukan kesalahan, kemudian kita bertaubat,
ngaku salah gitu ya, bukan melakukan pembenaran terhadap kesalahan kita. Ya Allah, aku salah ya Allah. Aku minta ampun kepada-Mu. Allah senang enggak kepada kita? Iya dong. Jadi ternyata formulasi bahagia di dalam hidup itu kita bisa lihat dari ayat ini. Ternyata sederhana loh ya. Iya. Kalau Allahnya happy, maka kita akan melakukan perintah Allah. Oke, berbuat baik kepada istri, berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan teman. Maka kita akan lakukan. Masalah orang itu memberikan respon balik kepada kita, itu bukan urusan kita. Kira-kira kan gitu Mas Isun ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita ngasih sedekah kepada dia gitu loh. Kalau kita berharap kepada manusia itu, maka kita berharap harusnya kamu berterima kasih dong kepada aku. Kamu kok nggak ada terima kasihnya kepada saya sih? Akhirnya kan kita sakit hati lagi kan. Yang paling penting Allah ridho aja. Dia mau terima kasih atau enggak ada urusan dengan saya. Benar. Nah, menurut Mas Isnu luar biasa enggak ayat ini, di ayat 39 ini? Iya, Ustaz. Ini jadi lebih tenang aja hidup kalau misalnya kita lebih dalam ini ya, ayat ini ya. Jadi pertama kan yang Ustaz sampaikan bahwa banyak yang kita apa namanya yang kita anggap sebagai rob-rob yang lain gitu ya. Ini ya semoga Allah menjaga kita selalu. Nah, tapi poin yang lebih maksud saya lebih masuk ke hikmahnya itu maksudnya kalau untuk sayanya adalah bagaimana apapun yang kita lakukan yang penting Allah ridho. Ini juga banyak disampaikan sebenarnya. Bukan banyak sampai ada waktu itu ada satu orang yang pernah sampaikan kalau mau ngelakuin sesuatu, kita bingung nih ketika untuk pilihan tersebut. Kita lihat aja ketika kita ambil itu, kira-kira Allah ridho atau enggak gitu. Nah ya. Ini poin penting selain kita, memang kita dianjurkan untuk istiqorah ya ketika mau memilih sesuatu. Istiqorah itu mudah-mudahan dari istiqorah, hasil istiqorah mudah-mudahan semakin mantap kita memilih sesuatu. Tapi di satu sisi, kita mungkin juga kalau secara mau cepat, kita juga bisa kan kayak kalau ambil ini Allah ridho atau enggak. Berarti kan kita pasti harus cari tahu dulu ada haram apa ada hal yang memang Allah enggak suka enggak di situ. Terus kalau yang satu lagi apakah Allah benar-benar menyukai poin-poin yang akan kita lakukan di situ atau tidak? Karena kan kita udah sebenarnya kita sebagai hamba Allah, kita sudah belajar apalagi yang sudah belajar itu kan akan tahu poin-poin yang gimana Allah akan menyukai hambanya kalau kayak gini dan ternyata ada di situ gitu loh, ada di pekerjaan itu atau di project ini itu. Sedangkan satu lagi kalau project ini kalau kita masuk, otomatis Allah nggak suka, otomatis Allah nggak ridho gitu loh. Jadi poin ridho yang penting Allah ridho itu poin mahal menurut saya. Kenapa? Karena kita jadi lebih gampang untuk memfilter sesuatu. Dan soal simpelnya ketika kita posting ya hal yang sering kita lakukan saat inilah posting di Instagram. Ketika kita posting ini, walaupun kita bilang memang kan mubah ya Ustaz ya, ketika kita melakukan hal kita bilang main Instagram gitu kan, yang saya pernah tahu itu mubah, apalagi hal yang bermanfaat dapat pahala kita di situ. Yeah. Nah mungkin ada satu poin ketika kalau saya posting ini, kira-kira Allah ridho atau enggak? Kita lihat postingannya, waduh, tapi banyak yang kebuka auratnya. Nah, sedangkan Allah memerintahkan untuk kita menutupi aurat kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah bisa memfilter sebenarnya, kan. Kayak ini, kalau kebanyakan yang kebuka aurat, nanti tiba-tiba ini jadi berpengaruh untuk followersku yang ngelihat, ya lebih baik nggak usah diposting kali ya. Nah, itu hal yang simpel lah mungkin. Ya, Ustaz. Ya. Memang enak ya, jadi kita juga ketika misalnya kita fokusnya adalah ridhonya Allah, maka kita nggak akan stressful dalam hidup. Iya. Karena kalau misalnya kita cari ridhonya, kadang-kadang kan orang kerja itu atau misalnya syuting misalnya, dapat ridhonya dari sutradara. Iya. Terus ternyata di atas sutradara ada produsernya. Ya kan, jadi kita mau ngejar ridhonya siapa gitu loh, karena namanya misalnya waktu yang lalu misalnya Mas Isnu sebagai artis, sebagai pemain sinetron itu kan layernya kan banyak ya, ya layernya banyak, jadi kita mau milih yang mana gitu loh, pasti ada yang satu suka, ada yang nggak suka. Ketika kita
ya udah yang penting Allah ridho, Allah suka, itu udah cukup buat saya. Saya sudah happy dengan hal itu. Jadi diri kita juga dalam mengarungi hidup lebih tenang. Benar. Jadi nggak stres. Kadang-kadang kalau misalnya saya ngelihat orang yang, wah ini bos saya pokoknya pengennya yang ini. Akhirnya dia 100% itu melakukan buat happy-nya bosnya. Ketika bosnya nggak happy, dia tuh jadi kayak stressful. Kayak dia ada tekanan tuh. Nggak nyaman hidupnya dia. Aduh bos saya kayak gini-gini segala macam. Wah dia marah sama saya. Nah akhirnya kan stres sendiri. Jadi rupanya di dalam surat Yusuf ini, Nabi Yusuf mengajarkan kaitannya ke tauhidan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita happy. Supaya kita bahagia. Dan Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada dua orang yang berada di dalam penjara. Ya. Satu orang bercerita tentang mimpinya, satu orang lagi bercerita tentang mimpinya. Nabi Yusuf yang Allah oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi, tahu dari dua orang ini siapa yang akan dihukum mati dan siapa yang akan selamat. Ya. Nah, ketika dalam kondisi yang urgent, ini kan urgent nih, karena bisa saja langsung dieksekusi beberapa hari kemudian kan. Maka yang Nabi Yusuf lakukan adalah melakukan dakwah. Melakukan dakwah kepada dua orang ini. Dakwah yang dilakukan, satu kaitannya adalah memulai dengan rasa syukur. Karena sudah memberikan karunia. Kemudian habis itu, rasa syukur itu berarti bertauhid loh. Tidak menyembah banyak Tuhan. Itu namanya bersyukur. Bersyukur itu memuji kepada Allah saja. Bukan memuji kepada banyak. Kalau memuji kepada banyak, berarti bukan tauhid. Kira-kira gitu. Nah ini pelajaran yang sangat berarti buat kita ya. Karena kita harus merevisit kembali Al-Quran. Yang tadi kalau misalnya saya kutip dari kata-kata Mas Wisnu adalah bagaimana kita memfilter. Ya kan? Ya. Filter ini kan berarti kan kita harus mempelajari. Filternya benar atau enggak? Ya. Kalau filternya enggak benar, ya bisa aja misalnya lubangnya terlalu besar-besar misalnya, ya pasir juga bisa lewat dari situ kan. Ya. Filternya apa yang kita gunakan? Filternya adalah Al-Quran. Filter Al-Quran ya. Gimana kita tahu Allah ridho atau enggak? Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Ya. Bagaimana kita tahu Allah ridho atau enggak? Kalau misalnya setiap hari Jumat sunnah Rasulullah adalah membaca surat Al-Kahfi supaya kita mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Ya. Kalau kita hanya sekedar membaca tanpa faham. Ya. Karena terus terang Mas Wisnu ya, sekitar 5 tahun yang lalu ada seorang syekh namanya Mufti Meng datang ke mayoritas negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Kemudian Mufti Meng ini bertanya apakah surat Al-Ikhlas. Jamaahnya itu menjawab, saya hafal syekh. Dikejar lagi, pertanyaan saya, Anda paham nggak Al-Ikhlas? Enggak sih, saya hanya hafal karena saya butuh untuk sholat saya. Nah, Syekh Mufti Meng ini sedih. Asumsinya bahwa negara yang mayoritas Muslim itu paham Al-Quran. Ya. Tapi hanya sekedar hafal saja. Nah, ini kan PR buat kita ya. Itu kan sindiran buat kita ya. Nah, PR kita adalah gimana supaya kita bisa memahami, menjadi muslim yang cerdas, memahami apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Nah, ini akan menjadi filter buat kita. Dan ini filternya luar biasa, ayat 38, ayat 39. Kira-kira gitu, Mas Wisnu ya. Nah, ini ada pertanyaan, Mas Wisnu, di sesi terakhir ini. Mas Wisnu, hijrah pastinya sulit. Iya. Tapi setelah hijrah, jauh lebih sulit nggak? Hijrah itu sulit. Saya kalau apa yang saya alami pasti menemui kesulitan ya. Sudah ada mungkin ada kesulitan. Tapi kalau memang dibandingkan teman-teman saya ketika berhijrah, saya menganggap ya alhamdulillah Allah memberikan saya jalan yang lebih mudah kalau menurut saya karena ada beberapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya ketika berhijrah dia menemui jalan yang begitu lebih sulit daripada saya gitu. Nah ini kalau dibilang sulit, kesulitan ada, tapi alhamdulillah tidak sesulit teman-teman yang lain. Bahkan
Bahkan kalau misal saya boleh cerita sedikit, itu awalnya hijrah memang pasti kalau saya yang saya alami itu dari diri sendiri, terus keluarga, terus apa namanya, sahabat, teman-teman, itu ada apa namanya itu ya, ada tantangannya gitu. Pertama soal yang sendiri, kalau sendiri itu terkadang kan masih terbiasa dengan hal yang lain, masih terbiasa dengan hal-hal yang dulu gitu. Terkadang tuh juga masih butuh kekuatan, keyakinan, keistiqomahan. Lalu keluarga juga, istri sempat kaget dengan perubahan saya, terus orang tua kaget dengan perubahan saya, teman-teman, sahabat gitu kaget dengan perubahan saya, di media sosial juga kan banyak yang bahkan yang menganggap saya aneh lah, bla 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 segala macam. Saya waktu itu alhamdulillah kuat karena Allah, ya udah pasti Allah memberikan kekuatan. Tapi di satu sisi memang saya tidak bisa pungkiri support dari keluarga, orang terdekat udah pasti, terus support dari guru. Karena bagaimanapun juga ketika guru mengatakan ini pernah dialami, ini pernah dialami, ada bukan hanya para nabi diceritakan kisah-kisahnya, ada beberapa orang-orang yang secara waktu memang nggak jauh dari kita gitu. Jadi membuat semakin kuat atas izin Allah, ya, membuat semakin kuat. Nah, kalau dibilang sulit atau tidak, pasti menemui kesulitan. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada orang yang ridho dan ada orang yang tidak ridho. Bahkan waktu itu ada salah satu perkataan ya dari Ustadz, Anda ini gila kalau misalnya Anda mengharapkan ridho dari semua orang, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Kita melakukan A, pasti ada yang B. Kita melakukan B, bisa jadi yang orang terdekat kita seperti istri kita misalnya itu lebih memilih A. Ya. Makanya jangan mengharapkan ridho orang, pasti capek jadinya. Tapi harapkanlah hanya ridho Allah. Dan ya saya mungkin gampang ngomong kayak gini ya, padahal terkadang memang sulit untuk mengimplementasikannya, itu cukup sulit gitu. Karena terkadang udah mantap untuk mengharapkan ridho Allah, ternyata banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, goyang, dibilang goyang juga gitu loh. Yeah, yeah. Nah, makanya butuh dukungan, support, butuh ilmu. Ilmu ini juga yang insya Allah kemudian membuat kita semakin kuat. Karena kita jadi tahu kan, akhir dunia, akhir hidup kita tuh di mana, abadinya tuh di mana, kesuksesan hakiki itu apa, itu kita jadi tahu karena di dalam Quran semua akan ada gitu. Ya, betul. Gitu Ustaz Wali. Oke. Nah, kaitannya dengan kesuksesan hakiki. Nah, kita kan sudah berproses, Mas Wisnu, mulai dari kecil sampai muda seperti sekarang. Masih ABG seperti sekarang kan? Nah, tentunya ketika kita sudah mengarungi asam garamnya kehidupan dengan kehidupan kita sekarang, ini ada penanya yang mengatakan bahwa Adam itu merupakan duplikatnya Mas Wisnu. Ya. Gimana? Nah, gimana Ustaz? Coba ulang. Adam duplikatnya Mas Wisnu banget. Oh, apanya? Mukanya atau? Dari pemirsa kita. Nah, okay. Apa harapan Mas Wisnu untuk Adam ke depannya? Dia, Mas Wisnu pengen jadi apa, Adam? Kalau untuk anak, kita udah pasti pengen yang terbaik ya. Maksudnya terbaik ini dalam hal apa? Pasti kita tahu anak itu adalah investasi kita, investasi dunia dan akhirat. Karena kita tahu juga ada satu hadis yang menyampaikan yang pernah mungkin kita baca. Ini hadis yang membuat para orang tua jadi semangat. Seseorang ketika meninggal itu kan semua amalan terputus kecuali tiga hal. Nah, salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
disebutkan kata-kata soleh kan di situ kan, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dalam arti bukan anak yang ganteng kan, bukan anak ganteng yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang tajir, yang kaya yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang populer yang mendoakan orang tuanya, tapi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini amalan nggak akan terputus ketika anak kita mendoakan kita terus, tapi anak yang soleh. Nah, ini poin ini begitu mengena untuk saya dan istri saya. Okay. Karena kita nggak tahu loh, amalan kita itu diterima sama Allah atau tidak. Yeah. Kita nggak tahu loh, sedekah kita yang kita lakukan ini Allah terima atau tidak. Kita nggak tahu loh, dosa-dosa kita dihapus nggak sama Allah. Kita nggak tahu loh, semua ibadah yang kita lakukan itu diterima nggak sama Allah. Nah, tapi ketika anak kita soleh dan dia terus mendoakan kita, ini mungkin waktu itu ada satu kisah juga yang diceritakan di dalam kubur, dia dari satu tempat dinaikkan kemuliaannya oleh Allah itu, lalu ditanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku bisa naik secara tingkatannya ya, kemuliaannya ini. Lalu Allah mengatakan, ini karena istighfar anakmu. Uh-huh. Nah, ini yang jadi trigger besar saya sama istri ingin sekali menjadikan anak-anak kami anak yang soleh. Yeah. Kami selalu mendoakan, mungkin semua ya, semua orang tua nggak mungkin mendoakan yang buruk untuk anaknya, pasti mendoakan yang terbaik, yeah. Pasti ingin anaknya menjadi anak yang baik dan soleh. Semua. Karena fitrahnya tuh kita tuh baik gitu ya. Fitrahnya kita tuh manusia tuh baik. Sebandel-bandelnya kita enggak mau anak kita jadi anak yang sama kayak kita, misal kita bilang kayak gitu. Kita pengin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh gitu kan. Nah, kalau ditanya mau jadi seperti apa? Harapan kami sudah pasti anak yang soleh, menjadi pejuang Allah yang tangguh dan luar biasa, mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai adab yang luar biasa. Banyaklah doa-doa yang kita kepada anak ya. Tapi apapun Adam nanti ya, ketika Adam mungkin pengen jadi ini, ya namanya anak kecil, pengen jadi tentara lah, pengen jadi astronot ya. Kita iakan saja dulu, tapi kita bilang, "Ya Nak, tentara yang soleh ya sayang ya." Ya. "Ya Nak, astronot yang soleh ya Nak, menghafal Quran ya sayang," gitu. Jadi kita membebaskan anak kita sih sebenarnya mau jadi apa saja gitu. Tapi kita penekanannya adalah apapun profesi kamu, kamu harus menjadi orang yang soleh, Nak. Gitu, maksudnya kayak gitu. Cuman ya memang pendekatannya kan pelan-pelan. Yeah. Iya, kami bebaskan. Tapi memang kalau saya pribadi memang ada keinginan sih, pengen Adam itu menjadi seorang pengusaha ya. Pengen gitu, pengusaha muslim yang soleh, yang taat kepada Allah. Kenapa jadi pengusaha? Kalau misal langsung dilihat benchmarknya, pengennya sih Ki Abdurrahman bin Auf gitu ya. Pengen banget Utsman bin Affan gitu. Jadi udah pengen, aduh ya Allah, kalau anak saya jadi pengusaha yang seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan gitu. Jadi udah pengennya kayak gitu, tapi andaikan takdirnya mengatakan bukan pengusaha, ya nggak apa-apa juga. Yang penting solehnya. Jadi, okay. Yang penting itu menjadi solehnya ya. Jadi dia boleh menjadi apapun, yang penting soleh. Ya. Okay. Terakhir dari saya nih. Nah, seringkali kan ketika seseorang sudah hijrah, orang sudah berproses ya. Namanya hijrah itu bukan sampai di sebuah titik. Tapi hijrah itu adalah proses secara terus-menerus. Ya. Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik, memahami Al-Quran, bisa memahami hadis Rasulullah. Nah, tentunya ketika kita sudah berproses lebih baik, kita kan juga pengen berbagi dengan orang lain terhadap apa yang kita sudah pahami. Kan tidak mungkin juga kita akan mengajarkan sesuatu yang kita tidak pahami. Yang kita ajarkan adalah sesuatu yang kita pahami. Ya. Kemudian step berikutnya adalah kita sharing kepada orang lain. Nah, kemudian kadang-kadang dalam kehidupan nih, Mas Wisnu. Mas Wisnu ini kan baru tahu sedikit saja. Sok-sokan jadi ustadz, sok-sokan udah jadi orang yang alim. Nah, kalau ada pendapat seperti itu, respon Mas Wisnu apa? Terus apa yang kira-kira yang akan dilakukan? Berhenti sharing atau terus melakukan sharing?
kalau itu mungkin ada perbedaan pendapat di situ Ustaz ya. Ada perbedaan pendapat soal menyampaikan sesuatu. Tapi pertama, memang ketika menyampaikan sesuatu, kalau kalau saya sendiri Ustaz, ini mungkin ada beda-beda pandangan soal ini. Menyampaikan sesuatu memang kalau bisa melihat dari kapasitas dirinya sendiri. Dalam arti gini, saya seorang yang orang kenal mungkin sebagai artis sinetron. Pernah membawakan sebuah acara program religi menjadi host gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya potensi yang memang saya dulu tekuni gitu loh. Profesi yang saya tekuni sebelum saya belajar agama lebih dalam. Artinya, repetisi yang saya lakukan selama ini baik berakting ataupun menjadi host, ini memang sudah saya lakukan. Nah, berarti potensi atau kompetensi mungkin ada di sini, dunia entertainment. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita juga ingin sharing kepada orang, tapi memang dengan kapasitas kita. Nah, kalau saya lebih ke situ sih, Ustaz. Jadi kayak misalnya, saya bawain program religi. Ya, saya sebagai hostnya, bukan saya sebagai ustadznya, bukan gitu loh. Bukan saya bilang, ya paham ya Ustaz maksudnya ya? Ya. Bukan saya menjadi ustadz, tapi saya menjadi hostnya gitu. Saya main misalnya buat satu film pendek. Bukan saya menyampaikan sesuatu seperti ceramah, bukan. Tapi saya menyampaikan apa yang ustadz sampaikan, tapi saya coba aplikasikan dengan film pendek itu gitu loh. Karena bisa jadi ustadz yang mungkin bisa ceramah tapi ketika disuruh bikin film pendek belum tentu bisa. Ya. Tapi belum tentu bisa belum tentu juga kita yang bisa bikin film pendek kita bisa seperti ustadz gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi di situ gitu jadinya. Jadi apa potensi yang ada di dalam diri saya? Tapi di satu sisi dari potensi itu saya juga bisa syiar gitu loh. Yeah. Nah, kalau dibilang sharing kepada yang lain, kalau sebatas sharing nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Karena saya selama ini sharingnya juga ke keluarga saya gitu loh. Yeah. Apa yang ilmu saya dapatkan itu saya harus sampaikan kepada orang tua saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Karena salah satu yang saya belajar lagi balik lagi Ustaz, bahwa laki-laki itu menjadi kawam itu karena apa? Karena ilmu salah satunya. Kan kawam itu memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bisa menjadi hakim di dalam keluarganya dalam arti memutuskan sesuatu. Dan salah satunya adalah membuat, karena kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin keluarga, itu dia menjadi dia dikagumi sama istrinya dan anak-anaknya. Nah, otomatis ketika jadi kagum, biasalah, simpelnya orang kagum itu, kalau orang udah kagum, disuruh A, dia lakuin A, gitu ya. Kan? Nah, ini ayah, lalu dia dikagumi, salah satunya karena keilmuannya yang dipelajari dan akhirnya disharingkan kepada keluarganya. Nah, ini kalau menurut saya, ya kita lakukan juga. Kita lakukan kepada keluarga kita, gitu kan? Dan kalau mau sharing ke yang lain, itu silakan saja. Karena bagaimanapun juga, banyak orang juga yang sharing hal yang buruk kok gitu loh. Sharing hal yang buruk itu banyak loh. Masa sharing yang baik, orang menjibir ya. Gitu kan. Ya. Okay. Tapi kalau saya memang melihat kompetensi aja. Dalam arti poinnya adalah sharing, sebatas sharing, gak ada masalah. Tapi memang kalau udah sampai poinnya nanti terlalu dalam, saya memang nggak berani. Kalau saya ya, kayak misalnya ketika menyampaikan sesuatu, lalu ditanya balik misalnya, Nuk, kalau kayak gini itu yang lo bilang, itu maksudnya apa? Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu gitu. Oh, itu ya nggak tahu juga ya, nanti gue tanya sama Ustadz ya. Maksudnya, saya akan jujur aja ngomong kalau nggak tahu gitu. Karena balik lagi, saya hanya sebatas sharing, misalnya ada yang tahu, saya coba sampaikan. Dan biasanya saya bilang, waktu itu gue pernah dengar dari Ustadz kayak gini. Kayak gini, ada dalilnya kayak gini, gitu. Yeah. Terus kalau dia tanya lebih dalam, tapi kalau kayak gini gimana? Waduh, kalau kayak gitu gimana ya? Nanti gue tanyain ya. Yeah. Nah, karena banyak juga yang nanya. Dan balik lagi, saya selalu bilang bahwa saya ini bukan ustadz, walaupun mungkin dari jenggotnya udah
kelihatan kayak gini gitu ya, bukan berarti masa yang jenggotan dibilang ustadz. Jadi banyak dong orang-orang di luar sana yang jenggotan dibilang ustadz juga. Masa hanya karena penampilan fisik? Enggak dong. Oke lah, hijrah mungkin kelihatan. Kalau seorang muslim kan kelihatan dari salah satu ya ciri-cirinya, punya jenggot, kumis yang bisa dipotong pendek gitu kan. Ya mungkin itu beberapa ciri-ciri fisik. Tapi kan jangan tiba-tiba ketika kita coba untuk penampilan sedikit diubah, karena kita bangga identitas kita sebagai seorang muslim, jangan langsung dicap dong kayak misalnya, ustadz nih, alim nih. Ya itu didiemin aja. Kalau saya diemin aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin saya dulu belum ngaji, mungkin kayak dia juga mungkin, gitu kan? Ya. Cuman ya, saya simpelnya kalau untuk keluarga ada yang mencoba untuk ngomong yang baik, saya bilang sama istri, ya lebih baik ada orang yang mencoba untuk men-sharing hal kebaikan daripada sharingnya yang kejahatan kan? Coba sih, simpelnya kayak gitu. Ya. Tapi ada poin juga ketika menyampaikan, kita juga terkadang tidak boleh hulu ya. Maksudnya berlebih-lebihan juga. Kalau menurut saya nggak boleh juga. Ada, kalau menurut saya kayak misalnya, misalkan saya nggak bilang yang lain. Contoh saya aja, ketika menyampaikan kepada istri saya langsung bilang suatu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini neraka nih. Kamu bla 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 segala macam. Itu ya maksud saya berlebihan lah. Karena orang lain kan juga butuh proses ketika untuk berhijrah gitu kan, mencoba untuk berhijrah, ada prosesnya. Nah, jadi kita juga sampaikannya juga jangan terlalu berlebihan juga. Maksudnya kita harus lihat audiensnya siapa. Ya. Kalau istri kita, ya kita tahu, udah pasti kita tahu bagaimana karakter istri. Cari waktu yang tepat, mungkin kasih hadiah dulu gitu ya, atau gimana gitu. Kalau sahabat kita apalagi, sahabat kita juga kita tahu karakternya seperti apa. Nah, kalau untuk di luar, yang di luar kayak misalnya kita bilang netizen ya, followers gitu, sampaikan sesuai, kalau menurut saya sesuai dengan kompetensi kita. Saya sering kok sharing, tapi sharingnya memang by design gitu ya. Saya tulis hashtagnya TW sharing, maksudnya Teguh Wisnu sharing gitu. Saya post di Instagram, tapi suatu hal yang memang terkadang memang sering kita sampaikan di sering kita dengar gitu, maksudnya kayak kisah cerita antara dua orang, tapi saya bikin desain, bukan video ya, bikin desain ketika hujan, misalnya hujan ini pas, misal lagi pas hujan, tulis lagi hujan-hujan kayak gini, jangan memikirkan dia, maksudnya itu kan bagi teman-teman kita yang jomblo kan kadang-kadang lagi hujan mikirin si dia gitu ya. Lebih baik doakan, mudah-mudahan siapa tahu dia jodoh kita. Misalnya kayak gitu. Okay. Jadi hal-hal yang simpel tapi nggak berat kalau saya sih. Sharingnya tuh nggak berat. Yeah. Tapi nggak ada salah sih kalau sharing, insya Allah. Artinya bahwa kalau saya mencatat sebenarnya setiap orang itu kan muslim. Yeah. Itu punya tugas. Tugasnya adalah melakukan dakwah. Skupnya bisa beda-beda ya. Ada skupnya buat diri sendiri. Ya. Skupnya kaitannya dengan keluarga ya. Keluarga, istri, anak. Kalau anak udah pasti ya. Seorang ayah, seorang ibu punya kewajiban untuk melakukan dakwah. Jadi setiap muslim itu harus melakukan tinggal skupnya saja, kapasitasnya aja. Kalau misalnya sebagai aktor ya, aktor bisa dijadikan alat ya. Alat untuk melakukan dakwah juga. Luar biasa pelajaran hari ini, sharingnya dari Mas Wisnu. Terima kasih, Barakallah, atas sharingnya, apa yang kita sampaikan hari ini. Mungkin sebagai penutup dari Mas Wisnu ya, kalau kita tadi sudah belajar tentang, poinnya adalah hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, berarti kita bertauhid kepada Allah. Ketika kita bertauhid kepada Allah, maka yang kita cari hanya ridhonya Allah. Ketika kita hanya mencari ridhonya Allah, akan membuat hati kita tenang. Hati kita damai, hati kita nyaman. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, bos-bos kita banyak, bosnya bisa bos langsung, bisa bos kaitannya dengan nafsu, maka kita akan kecewa karena kita tidak pernah bisa memuaskan itu semuanya. Maka kita bertauhid kepada Allah untuk kita mencapai sebuah yang namanya bahagia. Kita bersyukur atas pemberian itu, maka kita bertauhid kepada Allah.
kira-kira gitu. Nah, mungkin sebagai penutup dari Mas Wisnu yang bisa disampaikan buat para sahabat Quran, silakan. Kayaknya udah cukup dari Ustadz ya kayaknya. Saya mungkin lebih ini saja ya, mungkin yang apa yang disampaikan Ustadz ya, coba mungkin kita pahami dan lebih resapi lagi, karena segala sesuatu itu saya lagi mencoba untuk mempelajari hikmah Ustadz. Jadi dalam arti gini, semua yang kita alami pasti ada hikmahnya. Cuman mudah-mudahan kita menjadi orang yang mau berpikir, kaum yang berpikir gitu. Ya. Ada hikmah di setiap balik yang terjadi sama kita gitu. Contoh simpelnya, lagi jalan, tiba-tiba lagi olahraga, tiba-tiba kita jatuh gitu kan. Ada jatuh, kita luka. Kan sebenarnya kita, kenapa kok bisa sampai jatuh sih ya? Tapi coba lebih dalam lagi, kenapa sampai jatuh? Pasti ada hikmahnya nih dari saya jatuh ini. Saya selalu coba sekarang untuk belajar seperti itu. Ya, ya. Pengen sesuatu, pengen A nih, nggak dapat nih si A nih. Misal kita bilang project misalnya ya, nggak dapat project A. Coba deh, coba lebih resapi dan coba mencari hikmahnya. Kalau saya dapat project ini, otomatis sih kayaknya waktu sama keluarga jadi berkurang. Waktu belajar jadi makin berkurang. Terus pekerjaan yang lain jadi enggak fokus. Ya. Coba makanya saya sendiri ini lebih ke saya sih. Self reminder. Jadi maksudnya lebih kayak saya lagi mencoba untuk belajar itu gitu. Nah, ketika belajar itu enggak tahu kenapa memang hati ini jadi plong aja jadinya. Jadi lebih ridho gitu dengan apapun yang kita dapat. Lebih mudah-mudahan bisa jadi belajar qanaah, mudah-mudahan ya. Amin amin. Ya kayak itu, kayak jadi ada project, enggak dapat, coba ambil hikmahnya dulu deh. Kalau dapat jadi kayak gini nih. Oh iya ya. Oh Allah sayang banget dia sama gua ya. Jadi coba lagi belajar mencoba kayak gitu dan mudah-mudahan rasa syukur jadi muncul mudah-mudahan. Betul. Mungkin itu Ustaz. Allahu'alam. Alhamdulillah. Mungkin sebagai penutup ya, kita bisa belajar bahwa di dalam surat Al-Kahfi Rasulullah meminta kepada kita muslim, mau yang jenggotannya pendek, jenggotannya panjang, syekh yang sudah berumur sekian puluh tahun belajar tentang agama, diminta belajar setiap hari Jumat ke surat Al-Kahfi. Nah, kaitannya dengan hikmah yang tadi Mas Tengku Wisnu sampaikan, itu ada sebuah story. Jadi kan dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah ya. Satu adalah kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ini yang paling populer. Yang kedua adalah 2 pemilik kebun. Yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa yang berguru kepada seseorang. Yang kita kenal dalam kitab tafsir namanya Khidir. Kalau dalam Al-Qur'annya Khidir tidak disebutkan. Dan yang keempat adalah Zulkarnain. Nah, di episode yang ketiga ini, tentang kisah yang ketiga ini, Nabi Musa itu mengalami sebuah peristiwa. Ada 3 peristiwa. Ada yang perahu dilobangi, tenggelam. Nabi Musa langsung spontan tuh. Berarti kau berbuat zolim kepada pemilik perahu. Kemudian habis itu diingatkan lagi. Bukankah sudah kukatakan kamu gak akan sanggup sabar. Kemudian kejadian yang kedua. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain. Kemudian dibunuh oleh Khidir. Kemudian, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak ada rasa bersalahnya? Tidak bersalah. Diingatkan lagi, bukankah sudah kukatakan kamu gak akan sanggup sabar. Kemudian kejadian yang ketiga, membangun sebuah bangunan yang hampir roboh. Habis itu Musa ngomong, kalau seperti itu kita bisa minta upah kepada penduduknya. Penduduknya kan pelit, kita sudah membangun bangunan ini, kita bisa minta upah. Kemudian akhirnya, ini adalah akhir perpisahanku denganmu. Yang kamu tidak sanggup sabar terhadap setiap peristiwa. Kemudian baru dijelaskan satu-satu tuh. Ini loh hikmahnya. Kadang kita sudah merasa bahwa saya sudah tahu nih. Harusnya kayak gini nih. Maka kadang kita nggak sabaran sebelum kita tahu endingnya. Benar. Makanya penting sekali tadi yang Mas Wisnu sampaikan bahwa kita ketika tidak berhasil, kita berpikir, kira-kira hikmahnya apa nih? Ya hikmahnya sudah kita mencoba berpikir, kita jauh lebih tenang lagi. Ketika kita sudah lebih tenang lagi, kita lebih ikhlas. Ketika lebih ikhlas, gampang bersyukurnya.
Ketika kita gampang bersyukur, maka bersabarnya akan jauh lebih mudah. Oke, kira-kira itu. Menarik kali, ini udah lebih dari satu jam kita ngobrol. Karena kalau kita ngobrol kaitannya dengan Quran, kita nggak akan pernah selesai. Oke, terima kasih. Barakallah Mas Wisnu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Wisnu udah ngobrol bersama kami di Quran Inspiration. Mudah-mudahan manfaat buat Mas Wisnu dan juga manfaat buat kita dan manfaat juga buat pemirsa kita. Amin. Salam untuk keluarga ya Ustaz ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya.